Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengetahui sebuah televisi itu sudah digital TV atau belum digital TV. Jadi buat teman-teman ya yang sering bertanya apakah TV saya sudah digital TV atau belum ya, karena malas melihat tipe dan browsing di internet ya. Jadi ini ada satu cara ya melihat TV ini sudah digital TV atau belum dengan menggunakan remote. Ya, ada dua cara. Yang pertama, kita akan menekan tombol input. Biasanya di sini ada keterangan ya, antena atau digital TV atau disingkat DTV. Jika tidak ada, belum tentu televisi ini bukan digital TV. Jadi kita bisa melihat melalui tombol setting ya. Jadi kita pencet tombol setting nantinya. Jadi di tombol setting ya seperti ini guys ya. Itu ada gambar, ada suara, ada program. Jadi kita akan mengarahkan remote-nya ini ke arah program atau gambar parabola ya guys. Nah, di sini bisa diketahui melalui program auto tuning ya. Biasanya di sini akan kelihatan televisi ini digital TV atau bukan. Kalau kita tekan tombol start, maka di sini ada keterangan nantinya pencarian itu di atas itu ada digital TV, ada radio, dan ada TV. Berarti kalau kita lihat itu ada keterangan di TV, berarti televisi ini sudah bisa menangkap siaran digital TV. Dan tentu saja kalau kita menggunakan anten khusus digital TV itu bisa menangkap siaran digital TV lebih banyak. Jadi di sini saya juga menyediakan atau menjual sebuah anten digital TV keluaran dari Pushon ya, yang akan saya buatkan videonya di kelanjutan dari video kali ini guys. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa subscribe biar bisa mengikuti video saya berikutnya dan aktifkan tombol loncengnya. Jika kalian suka, di-share dan ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nah ini dia guys ya, jadi saluran digital ini nggak ada semutnya sama sekali ya. Dan biasanya ada keterangan di pojok itu ya seperti HD ya. Itu gambarnya sudah HD ya. Beda sama dengan analog. Jadi analognya seperti ini guys ya. Ini adalah analog TV dan cenderung ada semutnya guys. Jadi bagi teman-teman yang beli TV untuk sekarang ini sudah banyak ya saluran digital di Indonesia. Oke, sampai jumpa. Dan salam sejahtera.